dan di awal solat tarawih beliau memulakan dengan surah As-Saff. Dan elok saya sampai keluar dari kereta, ayat yang dibacakan oleh imam, lima takulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an takulu ma la taf'alun. Terkejut sekejap saya, imam sindir saya baru. Ayat itu bermaksud, kenapa kamu tidak mengerjakan apa yang kamu kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Kabura maqtan 'indallah, kemurkaan yang besar di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun, kamu berkata-kata dengan apa yang kamu tidak lakukan. Ini risiko untuk para penceramah, mereka yang duduk depan mic bercakap atas nama agama dan sebagainya, kerana agama adalah amanah dan setiap yang dilafazkan mesti sahih, mesti ada nas, mesti ada tunjang yang disandarkan daripada Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang bulan Ramadan, tidak lain juga bulan Al-Quran, justru saya di mana-mana pun tidak lain, ayuhlah kita ajak untuk kita memahami Al-Quran. Al-Imam Hasan Al-Banna dalam Usul 20 telah meletakkan rukun yang pertama sebagai Al-Fahm, yakni faham. Bila kita kaji kenapakah faham diletakkan Al-Imam Al-Syaikh Hasan Al-Banna, tidak al-alim, tidak alim, mesti seorang itu menjadi seorang yang alim, tidak, tapi al-fahm. Kesimpulan yang saya buat daripada para pembacaan tafsir daripada Usul 20 dan sebagainya, kerana kefahaman itu adalah rezeki. Allahumma zidni ilman nafi'a, kita baca doa. Allahumma zidna, ya Allah, kurniakan kami, zidna ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Allahumma zidni ilman nafi'a warzukni fahma, rezekikan kami dengan kefahaman. Jadi kefahaman itu adalah satu rezeki. Namun di sana kefahaman bukan semestinya kepada orang yang alim. Ini kelebihannya. Kefahaman terhadap agama tidak semestinya pada orang yang alim, tapi kepada mereka yang benar-benar memahami kedudukan Al-Quran dan Sunnah dalam pemikiran ataupun dalam kehidupan beragama mereka. Itu paling penting, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Jadi bila sampai tadi Tok Imam kata begitu, jadi lemah semangat tu. Semangat berapi-api dah tadi. Nak cakap ni, banyak nak cakap ni. Sebab tinggal 3 hari dah lagi kita ni untuk Ramadan, 2 hari, 3 hari. Tuan-tuan tak ada kampung lah. Orang lain dah balik kampung semua. Saya pun nak pening kepala ni, bila nak balik kampung ni? Jam bukan main, balik ke Pantai Timur. Sejuta kenderaan nak balik ke Pantai Timur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya ada bincang dengan saudara yang jemput saya tadi tu. Ada satu ayat, saya ingat mana tak imam kita tadi. Saya kalau ustaz ingat ayat yang qala a'rabu amanna, yang ayat yang menyatakan seorang Arab menyatakan dia beriman, tapi Allah Ta'ala kata dah engkau Islam baru. Ingat tak ayat? Mana saya pun duk cari-cari tak jumpa tadi. Gadget bukan main dah bawa ni, tak jumpa. Nak katanya ilmu laisa fis sudur wala fil kutub. Ilmu hari ni ayat surah Hujurat ayat 16. Baik. Saya bagi kesimpulan lah. Surah Hujurat ayat 16 tadi, saudara kita kata, kalau tak betul dia, tak betul lah saya. Jadi cari dia. Dalam ayat itu Allah Ta'ala, seorang digambarkan seorang Arab, seorang manusia Arab, Badui, menyatakan dia telah beriman. Allah Ta'ala menegur dia. Allah Ta'ala tegur dia, kamu belum beriman. Katakanlah kamu baru Islam, Muslim, selagi mana kamu tidak diuji. Bermaksud di sini ada perbezaan antara Muslim dengan mukmin, orang beriman, betul? Ada perbezaan. Sebab tu dalam ayat puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, semoga-moga kamu bertakwa.
la'allakum, semoga-moga, wallahu'alam, mungkin ya, mungkin dapat, mungkin tidak, sebab dia mahal, dia ada harga dia. Ha? Baik, jadi bila orang Arab Badui itu kata aku telah beriman, Allah Ta'ala menegur dia balik melalui Nabi SAW, kata pada dia, dia belum beriman, katakan dia baru masuk Islam, dia baru seorang Muslim, selagi mana dia belum diuji. Jadi keyword dia uji, ujian. Baik, dalam kehidupan kita tuan-tuan, menjadi sunnatullah, semua manusia akan diuji oleh Allah. Dan ini kita beriman dengan rukun kelima, dalam rukun iman, iaitu qada, beriman dengan qada dan qada Allah Ta'ala. Beriman dengan qada dan qada Allah Ta'ala, mesti kita beriman. Ujian menjadi sebahagian daripada sunnatullah. Bila sebut sunnatullah adalah aturan yang azali, mesti kita tempuhi macam-macam mana. Apa dia sunnatullah? Kita beranak. Sebelum beranak kena kahwin. Tak? Bila kahwin baru ada anak. Bila ada anak dalam perut 6 bulan, dalam hadis sebut dah ditentukan rezeki banyak mana. Dia dah ditentukan ajalnya, telah ditentukan jodohnya dan sebagainya. Nampak? Itu ketentuan qada dan qada Allah Ta'ala, ujian dan sebagainya. Baik, persoalannya ujian itu kadang-kadang ia berbentuk yang kita tak akan suka, yang kita rasa rugi. Kematian orang tersayang, hari-hari kita lihat kematian pada hari ini, musibah yang melanda dunia Islam, saudara kita di Palestin, di Syria, di Baghdad, dan banyak di mana lagi, di apa nama, Myanmar, di selatan Thailand, kita punya jiran dekat, semuanya ditindas. Zahir mata kita tengok mereka menderita, ya, mereka menderita, zahir mata kita tengok. Tapi kalau kita renung dengan dalam, sebenarnya ujiannya Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu adalah satu nikmat dalam satu perspektif. Mereka ada satu perkara yang kita tak mungkin ada, tuan-tuan, di Malaysia ni khususnya, kita tak mungkin ada, tapi nikmat itu mereka ada hari-hari. Nikmat apa? Peluang untuk mati syahid. Kita tak ada, kita mati tengah jalan, wallahu'alam, mati dalam keadaan yang bagus ataupun husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Tapi di Palestin, mereka yang dijajah tanahnya, mereka yang tanah tumpah darah mereka dijajah oleh penceraba Zainis, hari-hari mereka ada peluang untuk syahid. Tengah buka puasa, bom mari, mati satu keluarga. Kita tengok, ya, zahir kita tengok, kita tengok menderitalah mereka, dan kita tak boleh jadikan itu alasan untuk kita tidak membantu mereka. Mesti kita bantu, kunut nazilahnya, bantuan keuangannya, dermonya dan sebagainya, itu satu kewajipan untuk kita. Tapi hakikatnya mereka sedang bergembira, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka sedang bergembira. Sepatutnya kita cemburu dengan mereka. Hidup di dunia ni sekejap sangat. Habis tu yang mati tu pula siapa dia? Anak-anak kecil yang belum balik pun lagi. Dahlah kalau mati biasa pun confirm dah syurga, boleh pula mati syahid. Suatu benda yang tak mungkin kita ada di tanah air kita. Subhanallah. Satu perspektif kita tengok, ya, mereka menderita. Tapi hakikatnya saya dalam diri saya, saya rasa saya cemburu, sebab mereka berpeluang untuk syahid setiap hari. Seorang pemuda, kita tengok video mak dia mati, bila dia sahkan mak dia mati, dia bertakbir dengan gembira, mak aku mati di jalan Allah. Dia yakin mak dia masuk syurga. Itu tak mungkin kita ada, tak mungkin kita ada. Kita adalah peluang untuk syahid kecil. Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar ke jalan Allah untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalannya ke syurga. Banyak lagi hadis-hadis lain yang menyatakan tentang syahid kecil, anak kecil yang mati, ibu yang mengandung mati, mati lemah, mati sakit perut, banyak lagi. Namun mati besar, qital, dibunuh, tidak berpeluang kita, tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat kita ada setengahnya bersemangat ambil keputusan, beli tiket kapal terbang pergi ke Jordan, masuk dalam syariat. Kawan-kawan kita lah tu, ramai juga yang kita kenal, ambil peluang tersebut. Wallahu'alam, itu ijtihad mereka,
Semoga Allah bagi yang terbaik untuk mereka. Kita yang tak mampu nak buat ni, kita duduk diam. Ha, jangan kita duduk kata pula ni gini 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 gini. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Semoga Allah Taala bagi yang terbaik untuk mereka. Baik. Demikianlah bila ujian tu mari ke atas seseorang tu dengan keadaan yang berbeza, keadaan yang berbeza, bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian tersebut. Wallahu alam, saya belum teruji. Mak kedua mak ayah saya ada lagi. Pagi petang tadi seorang sahabat, ayah dia balik semalam Jumaat meninggal dunia di Meru. Kawan satu pejabat dengan saya, wartawan majalah AI. Saya karya bistari bahagian buku, karang kraf, buku agama karang kraf. Dia bahagian majalah. Tak tadi ayah dia balik semalam Jumaat meninggal dunia ICD. Wallahu alam, masjid ni ke masjid mana? Ha? Meninggal dunia. Saya belum lagi teruji dengan kematian kedua ibu ayah, adik beradik. Apatah lagi mereka yang diuji dengan kematian anak-anak. Anak-anak yang kecil yang tengah kita main lagi, saya pun ada dua orang anak, belum teruji lagi. Apatah lagi kematian isteri. Namun di sini Allah Ta'ala kata, bersamana pun ujian yang menimpa kamu ni wahai manusia hamba-Ku, Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat Al-Quran yang biasa saya yakin semua akan hafal, surah yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dan inilah ayat yang sangat menjadi motivasi kepada kita dalam apa keadaan pun bila ujian tu mari. Ujian bersamana pun mari. Kalau kita baca ayat ini, kita akan tahu memang Allah Ta'ala qada dan qadanya, walaupun zahirnya nampak berat, nampak tidak, nampak zalim kepada kita, tapi hakikatnya itulah yang terbaik. Ada orang tanya dalam satu ceramah, ceramah motivasi pelajar yang hampir nak apa nama, kena dismiss, kena buang. Kita bagi ceramah tentang qada dan qada, bagi dia faham konsep qada dan qada. Kerana dalam perbincangan teologi Islam, dalam perbincangan apa nama akidah Islamiah, perbincangan tentang qada dan qadar lah paling banyak menumbuhkan aliran-aliran dan fiqah-fiqah yang sesat pada peringkat awal Islam lagi. Fiqah Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah dan sebagainya. Antara lain, mereka tak ada masalah dalam percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab. Tapi bila masuk bab qada dan qadar, mereka ada masalah. Mereka bincang hingga lahirlah fiqah-fiqah yang sesat. Jadi namakan Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Jadi hari ini tanpa sedar, bila kita tidak mampu memahami konsep qada dan qadar dalam Islam sesuai dengan tuntutan Nas, Al-Quran dan Sunnah, kita jadi Qadariyah, kita jadi Jabariyah, kita jadi apa yang disebutkan itu, sesat tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Kerana tak boleh nak, kerana tak boleh nak kita kata berurusan dengan takdir kita tadi. Tak boleh nak, tak boleh nak apa nama, koops ataupun menguruskan takdir itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah Allah Ta'ala mendatangkan satu ayat yang cukup-cukup power lah bagi saya. Kita kalau ada masalah apa-apa, kalau baca ayat ni enggak, rasa tenang selalu. Teringat balik Allah Ta'ala dah janji yang terbaik untuk kita sebagai manusia. Hatta bila kita sebut tadi Muslim dengan mukmin itu dua yang berbeza. Ada ulama panjangkan lagi, Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlisin. Dia pakai tinggi, makin tinggi. Ya, paling level paling bawah Muslim, ngucap dua kalimah syahadah, tak pernah buat amal ibadah apa langsung, dikira dia Muslim. Bahkan dalam hadis sahih, kalau kita baca bab Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, orang yang paling last sekali masuk syurga, orang yang paling akhir sekali masuk syurga, dia tak pernah buat amal ibadah apa-apa, cuma dia tidak pernah mensyirikkan Allah saja, syurga dia. Tapi kena masuk neraka dulu. Kita jangan duk fikir macam tu, tak apalah masuk neraka dulu, lepas tu kita pernah balik masuk syurga. Tu tak cerdik tuan-tuan. Kalau api kita isap rokok, kita cucuk pun kita terkejut, ini tu api neraka. Kau ingat seronok duduk dalam neraka ni? Tak boleh. Jangan fikir singkat, jangan fikir singkat, fikir panjang. Orang yang terakhir masuk syurga, maksudnya dia duduk dalam neraka wallahu'alam berapa juta triliun tahun, tak tahu. Tapi akhirnya bila dia masuk syurga, dia tak teringat dia pernah masuk neraka. Hari pertama dia masuk syurga, dia tak pernah teringat dia pernah masuk neraka. Subhanallah. Apatah lagi, takkanlah kita nak pergi neraka juga. Baik, kita usah masuk syurga tengok. Kenapa? Ke macam mana?
Setuju tak setuju ni? Negara kita demokrasi, tuan-tuan. Tak setuju, saya keluar sekarang. Tak ada masalah. Ada. Baik, ayat yang saya sebutkan, saya yakin semua orang ingat. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Bila mari apa-apa ujian, ingatlah ayat ni, tuan. Ayat ni terbagi kepada tiga komponen penting. Yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah, tidak Allah bebankan kamu dengan apa yang kamu tidak mampu hadapi. Allahu Akbar. Eh, ayat Quran ni, tak percaya kah? Kau tak setuju? Ayat Quran ni. Kalau ustaz saya dulu dia kata, ayat Quran ni, tak setuju? Tak setuju? Ngucap semula. Oh, kita pun, oh, tak, dia tak setuju. Kena setuju. Ayat Quran. La yukallifullah, apa saja ujian pada kita. Putus cinta, putus tunang, cerah berak, macam-macam musibah atas muka bumi. Bahkan musibah yang paling besar kepada umat Islam adalah pada saat sahabat, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima berita kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab seakan hilang pertimbangan. Ha? Kalau kita baca sejarah, Umar sampai kalau siapa sebut Nabi mati, Muhammad mati, aku pancung dia. Musibah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahabat yang dicintai lebih daripada keluarga sendiri, meninggal. Itu musibah yang paling besar terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar datang baca satu ayat Quran, akhirnya Umar pun barulah cool down. Allah, aku tak teringat ada ayat Quran ini rupanya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Betul tak? Betul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi ar-rusul. Tidak lain Muhammad itu melainkan rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Qad khalat min qablihi rasul, sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Barulah Umar tersentuh. Allahu Akbar. Seakan aku tak pernah dengar ayat ini, bahawa Nabi Muhammad itu juga adalah rasul manusia biasa yang ada penama riwayatnya. Tengok tu. Jadi kita pun pernah jadikan ayat ini setiap kali mari masalah. Selain pada qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Al-Fatihah tak ada nas, tuan-tuan. Kita hari ni dengar berita kematian, tulis dalam Facebook Al-Fatihah. Dia tak baca apa dia tulis Al-Fatihah. Confirm tak baca. Mari seorang pula Al-Fatihah pula. Tak payah baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lebih menepati sunnah Nabi. Dan bukan sunnah. Memang dalam Quran sebut. Surah Al-Baqarah. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'. Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'. Dan tak semestinya mati saja. Apa saja musibah, kita pergi melawat dengar, pergi dengar sahabat kita kata, Allah, aku exceeding tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'. Eh, aku tak mati lagi. Dia marah. Tak, setiap musibah inna lillah wa inna ilaihi raji'. Daripada Allah kita datang dan daripada Allah kita kembali. Itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji kita dengan apa yang tak mampu kita tanggung ujian tersebut hadapi. Ingat waktu, ya Allah. Marilah apa benda besar sekalipun. Teringat ayat ini, faham makna dia, sebab tu Al-Quran perlu ditadabburkan, perlu difahami. Bahawa ada kesan pada jiwa kita. Bahagian yang kedua, Allah Ta'ala kata apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah Ta'ala kata kepada dia, dia mendapat yakni pahala kebaikan yang dilakukannya, dan dia mendapat sesaan daripada kejahatan yang dilakukannya. Nampak jelas. Mula-mula Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak akan bebankan kamu dengan ujian yang kamu tak mampu atasinya, dan ke atas kamu pahala apa yang kamu lakukan kebaikan itu, dan ke atas kamu juga balasan kejahatan atas apa yang kamu lakukan juga, bukan orang lain. Kita akan tanggung apa yang kita buat. Kita tak akan tanggung. Dalam hadis lain banyaklah Rasulullah sebut, ini anak siapa, si fulan tersebut anak dia, anak ini tidak akan menanggung dosa engkau, engkau tidak akan menanggung dosa dia. Kita akan berdiri
atas diri kita sendiri esok-esok, tuan-tuan, di depan Allah Jalla wa'ala, di depan Al-Mizan yang menentukan sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Ada 5 minit lagi, macam mana ni? Banyak lagi ni. Sanggup tak? Allah kiamulai wala ni ustaz. Kita derah sikit. Dan bahagian indahnya ayat ini di bahagian yang terakhir, bahagian yang pertama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahagian yang kedua laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahagian yang ketiga cukup indah. Allah datangkan contoh doa untuk kita merayu kepada beliau. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita faham maksud ayat doa ni, tuan-tuan, tidak ada doa manusia lain yang boleh cipta berbanding doa-doa yang Allah Ta'ala sendiri ajar dalam Quran, termasuk Yahanana sikit taduk. Puisi-puisi, syair, qasidah, burdah itu ciptaan manusia yang wallahu alam kalau kena dengan syariat dapatlah pahala. Tapi kalau ada unsur syirik di dalam itu dan jadi i'tiqad, bukan saja dapat dosa, bahkan mungkin kita pun keluar juga daripada Islam. Wallahu wali'azubillah min thalik. Tapi di sana ada doa ya Allah Ta'ala sendiri saja, yang dalam hadis-hadis sahih saja. Mengapa kita tidak utamakan yang Allah Ta'ala ajar dengan yang Nabi ajar? Sebiji Quran Allah Ta'ala bagi. Saya bacakan maksud secara literal doa tadi. Nak syarah tak sempat. Baik. Rabbana Tuhan kami. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Allah Ta'ala tidak akan menghukum kita dengan apa yang kita lupa. Kita tak sembahyang kerana kita terlupa, betul-betul terlupa. Bukan kita tak nak. Allah Ta'ala hanya akan menghukum kita atas pilihan kejahatan yang kita buat. Kita nak mencuri, kita pilih nak mencuri, baru Allah Ta'ala hukum. Keluar lepas ni tak ingat selipar saya, saya bawa selipar warna hitam. Saya keluar-keluar ada selipar yang lebih kurang sama, baru lagi saya ambil orang balik. Saya tak mencuri. Sampai rumah buat Allah, tersalah ambil. Kesalahan, kesilapan, keterlupaan, Allah Ta'ala tidak akan hukum kita dengan sifat kelupaan kita itu. Nasya, manusia, insan, nasya, pelupa. Sifat kita. Tengok tu. Doa yang cukup indah. Tuan-tuan balik-baliklah terjemahan tafsir, tengok surah ayat terakhir surah Al-Baqarah, mudah. Baca termenung sekejap, baca termenung sekejap. Allahu Rabbi. Baru kita rasa manis Quran ni. Tak perlu dah benda-benda suplemen lain ni. Kita cukup dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi. Ya Tuhan kami, Rabbana, janganlah engkau bebankan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Tuan-tuan, syariat nabi-nabi terdahulu sangat berat berbanding dengan kita. Nabi Musa alaihi salam, kaum dia kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Bani Israel kena bunuh diri. Kalau kena ke kita kan, lelah dosa besar daripada bunuh diri ni. Lelah dosa besar. Mereka nak bertaubat. Bahkan ada satu riwayat saya pernah baca ataupun saya pernah dengar, kalau dah dikatakan satu kawasan dia kena najis, kita ni boleh basuh gitu, mukhallazah, mukhaffafah, apa pun basuh. Kalau basuh dalam perut tu jangan, tuan-tuan. Tak perlu eh. Nak apa nak? Nak samuk dalam perut ni tak payah lah. Kalau kena di baju ni, dia kena buang bahagian baju tersebut yang kena najis. Kalau kena di kulit, kena buang kulit. Berat syariat umat yang terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak, Allah Ta'ala bagi ringan pada kita. Nampak? Dan yang terakhirnya, yang paling cantik, ya Tuhan kami, Rabbana, wala tahmil alaina wala tahammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulkan. Maafkan kami, ampuni kami, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, engkaulah pelindung kami.
Wansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Subhanallah. Ayat yang sangat. Kalau boleh hak ni sebiji pun malam ni padan lah tuan-tuan. Balik termenung sampai pagi esok. Sambil-sambil iktikaf dalam masjid, sambil-sambil itu dan sebagainya. Kalau boleh hak ni sebiji pun dah cukup bagus dah. Cuma saya nak minta 5 minit lagi boleh tak? Kau tak larat benar dah. Kita undi sekejap boleh? Tak ada. 5 minit saja tuan-tuan. Baik, antara persoalan yang berlaku mutakhir ini, muslimat di akhir Ramadan mereka nak beribadah, tapi mereka ada kekangan, mereka ada haid, yang ada nifah, wiladah sebagainya, yang dan sibuk kesibukan mereka sebagai suri rumah dan sebagainya seakan-akan mendiskriminasikan mereka untuk beramal ibadah sebagaimana orang lelaki. Betul, orang lelaki boleh terawih di masjid, boleh mari apa nama iktikaf dan sebagainya. Wanita bila dia ada haid dan sebagainya tidak digalakkan. Nampak? Betul. Tapi di sana sebenarnya banyak lagi ruang-ruang yang boleh para muslimah buat tanpa tanpa dia membazirkan masa-masa dia walaupun dia dalam keadaan yang tidak suci itu. Antara lain yang disebut oleh Al-Quran sendiri sebenarnya dan diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para alim ulama adalah zikir. Dan antara zikir-zikir yang terbaik tuan-tuan sebenarnya adalah istighfar. Istighfar sangat ajaib tuan-tuan. Istighfar selain daripada manfaat diri kita sendiri, bahkan kita boleh istighfar untuk keampunan orang lain. Sungguh ajaib istighfar. Tapi kita masih, bahkan saya berani sebut istighfar dengan tahlil yang kita buat tu kadang-kadang, ataupun kalau ikut fadilah dia lebih besar lagi istighfar. Nampak? Apa bukti dia tuan-tuan? Seorang Imam Hasan Al-Basri, ini cerita famous sangat. Tadi pun saya dengar dalam khutbah Jumaat, sahabat kita berkhutbah tadi pun dia sebutkan kisah ini. Ramailah tokoh-tokoh yang sebut kisah ini dan sebagainya. Istighfar ajaib tak ajaib, banyak hadis, banyak ayat Quran sendiri cerita pasal istighfar. Para nabi diminta istighfar untuk kaum dia, istighfar minta ampun dengan Allah. Nah, istighfar ni kenapa dia sangat utama? Kerana manusia bila dia beristighfar, Allah Ta'ala seolahnya kita merendahkan diri, memperakui, ya Allah aku ni hamba-Mu yang hina, aku nak minta ampun pada Kau. Jadi Allah Ta'ala bagi pengiktirafan, bila kita rendahkan diri minta ampun pada Allah, Allah kata, ni benda yang sangat penting. Jadi istighfar, kaifal istighfar, tanya sahabat Nabi SAW, macam mana gak istighfar ni ya Rasulullah? Qala astaghfirullah, astaghfirullah. Semudah itu tuan-tuan. Kata Nabi SAW, ucaplah astaghfirullah, aku mohon ampun kepada ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Itu saja. Jadi para ibu muslimah, ada remaja, wanita dan sebagainya, termasuk kita sekalipun, istighfar, nak baca Quran kena ambil air solat, ambil ismayang, betul? Nak pegang musah kena ambil ismayang, nak solat sunat kena ambil ismayang, banyak syarat. Tapi sentiasa lazimi mulut dengan istighfar, dia tak ada syarat. Bila-bila masuk dalam hati, sebut di mulut dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 kali, ada riwayat kata 100 kali sehari. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan di sana ada hadis sahih yang menyatakan ada satu istighfar yang begitu powerful yang namanya sayyidul istighfar. Bapa ataupun tuan bos kalau istighfar. Dia panjang sikitlah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca siang hari sekali, baca malam hari sekali, cari fadilah dia, minta ustaz bincang esok, saya tak nak terangkan. Besar tuan-tuan, selain daripada puasa bulan Ramadan pun, itulah antara lafaz wirid yang wajar kita lazimi di bibir kita. Istighfar. Seorang pasangan suami isteri yang kahwin lama tidak ada anak, datang jumpa Imam Hasan Al-Basri, tanya, Imam, kami dah kahwin lama tak ada anak, apa yang perlu kami buat?
Imam Hasan Al-Basri kata istighfar. Datang seorang pekebun, aku dah berkebun tapi tanaman tak menjadi-jadi. Imam Hasan Al-Basri kata istighfar. Datang seorang lagi, tanya perkara yang sama, dia jawab istighfar. Bisnes tak jadi-jadi, dia kata istighfar, mohon ampun dengan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Anak murid dia tanya imam, tiga orang bertanya masalah yang berbeza dan jawapannya hanya satu, istighfar. Imam Hasan Al-Basri kata itu bukan jawapan aku, Allah Ta'ala sendiri yang jawab persoalan tersebut. Kalau kita tengok dalam surah Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, dia Maha Pengampun. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara. Allah akan turunkan daripada langit, yursilis sama' alaikum, ke atas kamu midrara, hujan yang melimpah-limpah. Subhanallah, istighfar, istighfar tuan-tuan, istighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Kita seorang-seorang tak perlu berjemaah, tak perlu buat nasi arak kambing apa semua, tak perlu. Kita seorang-seorang dengan Allah istighfar 10-3 malam, 2 malam terakhir ini, 24 jam, siapa pun kita dalam apa keadaan kotor sekalipun, istighfar kepada Allah, astaghfirullah. Benda paling mudah tapi kita tinggal sebab kita dengar buah ustaz kita, bukan dengar yang Al-Quran kata. Itu silap kita sikit. Baik, kita tengok sikit lagi. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anhara. Dan dia berikan harta dan anak-anak yang banyak dengan istighfar tadi. Dan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, subhanallah. Dapat dua benda ni tuan-tuan, balik hari ni, Quran tafsir tak ada kat rumah ke? Terjemahan teruk benar, tak ada Quran terjemahan pun kat rumah, tak ada ni tuan-tuan. Kena ejahlah sebuah. Ada murah-murah je sekarang, RM30 je, kena ada terjemahan. Lepas ni baca sikit, tengok makna dia, tadabbur. Allah Ta'ala sebut afala yatadabbarun al-Quran. Kamu tak tadabbur al-Quran ke? Kamu bila kamu baca, kamu tidak tadabbur, maksudnya merenung makna al-Quran yang dalam itu. Sekian saja tuan-tuan. Jangan duduk dengar sangat, jadi nak angin jadi lama. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya pun tahu mari tadi suara elok, tiba-tiba jadi rock gini. Tak apa-apa. Jadi terima kasih banyak, semoga kita penuhi 3 ataupun 2 malam terakhir, 2 siang dan 2 malam. Ibadah dalam Ramadan bukan untuk malam sahaja, 24 jam. Istighfar, mohon ampun dengan Allah. Ada hutang, ada masalah, istighfar. Istighfar tuan-tuan, istighfar. Tolong istighfar, tolonglah. Istighfar untuk mak ayah kita yang dah mati. Istighfar untuk isteri kita yang mungkin tak berapa dengar kita kata, yang tak solehah lagi, yang tak tudung aurat. Istighfar untuk mereka, doa untuk mereka. Istighfar anak-anak kita yang mungkin kerah hati, istighfar untuk mereka. Istighfar tuan-tuan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tak payah baca Yasin 3-4 geleng tuan-tuan, tak payah. Istighfar kita dengan Allah Jalla wa'ala terus, tak perlukan tak perlukan apa perantara dan sebagainya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.